wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Giri Gunawan Channel. Kali ini saya akan coba mereview sebuah mini drone dari Sima dengan tipe X-Blast. Ini dia. Drone ini cukup mungil tapi tidak terlalu kecil. Jadi lebih kecil di bawah tipe X5. Jadi ini saya coba beli untuk bisa bermain drone di dalam ruangan yang sempit. Kalau X5 itu saya rasa masih terlalu besar. Bentuk drone-nya adalah seperti ini. Ya, lumayan kecil kan? Ini ada propeller protektornya. Ini bisa dilepas. Nah, tipe ini tidak tanpa kamera. Kalau dengan kamera, kodenya X11C. Ya, ini tidak ada kameranya. Ini hanya dummy saja. Ini cukup ringan drone ini. Dan ini adalah remote-nya. Jadi kalau saya letakkan di tangan saya, kira-kira skalanya bisa dibayangkan ya, masih lebih kecil dari Sima X5. Nah, untuk baterainya sendiri ukurannya ini 3,7 volt juga, sama seperti Sima tipe X5, tapi lebih mungil ya. Dan max di sini sekitar 200 miliampere ya, voltnya. Saya coba searching di situs belanja online, ada juga untuk tipe upgrade-nya itu sekitar 250 miliampere dengan harga terpaut lebih kecil ya. Saya coba sedang memesan agar lebih lama bermain drone ini. Kemampuan mainnya hanya sekitar 5 menit saja, dan fitur-fiturnya dia juga bisa flip 360 derajat ya, tapi tidak ada fitur untuk hold. Namun demikian, saya rasa ketika saya mencobanya cukup stabil untuk dioperasikan. Nanti akan kita cobakan demo menerbangkan Sima X11 ini. Kalibrasi dulu. Cukup stabil dan responsif. Ini remote-nya seperti remote konsol game.
demikian sedikit review dari saya. Rekomendasi buat kalian yang ingin baru belajar menerbangkan drone, apa harus takut drone-nya rusak? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.